Ustad kalau haid boleh nggak nyisir rambut dan guting kuku dan dibuang? Kalau Mazhab Syafi'i Bu Habibah, motong kuku kan tahu jadwal haidnya kan tahu, kan tahu, bukan macam jadwal anggota dewan. Jadwal haid itu kan tahu kapan. Jadi sebelum haid gunting dulu, potong rambut dulu. Kalau ada yang mau dirapikan, nanti setelah jangan, jangan dalam Mazhab Syafi'i tidak. Dan saya berpegang pada itu Karena lebih hati-hati Tapi kalau rambutnya gugur Almarhumah Mak ini dulu Kalau di dalam laci mesin jahit itu Membukal rambut Untuk apa nih Mak? Nanti dibawa mandi Rupanya kalau rambut itu gugur Dibawa mereka untuk mandi saat e, Maaf, mandi haid Lalu saya karena penasaran, lalu saya tanya ke Syekh Sheikh uh, Syekh Said Askar. Ketemu di jalan. Assalamualaikum Syekh Said Askar. Waalaikumsalam. Beliau ini anggota Majma' Buhus, Lembaga Riset Al Azhar. Kanat minta kali di ummahatina fi Indonesia, tradisi emak-emak kami di Indonesia, idza saqatat sya'ruha, kalau rambutnya gugur atau zafruha atau kukunya gugur, tamas sakat biha. Mereka simpan. Summa hamilat ha waqta salat biha. Kemudian mereka bawa dan mereka bawa mandi. Mau hukumful ya Syekh? Kata Syekh Said Askar, "Jika sقطan atau inqataat, kalau gugur atau kuku patah, fahiya Dia sama seperti sampah aja kata dia. Dia tak perlu disimpan dikutip. Oh. Setelah pulang saya kasih tahu tapi orang tua tetap berpegang. Enggak, kata Ustadz kami dulu, mesti. Oh, <laughs> nah, itu. Jadi, Ibu Habibah, jangan potong rambut, jangan jangan, jangan potong kuku. Tapi sisir kan enggak terelakkan. Ketika Ibu sisir, kan? gugur dia, nah, bisa pakai pendapat dua. Kalau Ibu gulung, Ibu bawa mandi, pendapat dalam mazhab syafi'i Selamat. Tapi kalau Ibu buang, pendapat Said Askar, ulama besar Al Azhar kata beliau sama macam sampah aja. Hmm, saya kalau ada pendapat saya sampaikan supaya tidak memberatkan. Al Dinu Yusrun agama ini mudah.